Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Skenario Pilpres 2024 tanpa Partai Demokrat dan PKS. Apakah publik mulai muak dengan dua partai itu? Ditulis oleh Astonoto Negoro di seaworld.com. Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 baru 3 tahun lagi digelar. Namun, suasana perhelatan merebut kursi RI1 itu sudah terasa sepanjang 2021 ini. Mulai dari membangun citra di media dan media sosial, saling mengunjungi antar tokoh yang dianggap berpotensi maju sebagai bakal calon presiden atau capres 2024, sampai pemasangan baliho seolah tengah berkampanye sebagai capres. Analisa serta survei juga tengah dilakukan, baik survei tokoh maupun partai politik. Bahkan belakangan di media sosial muncul skenario koalisi parpol yang punya kursi di parlemen. Dalam skenario tersebut, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera dihilangkan dari peta koalisi parpol pendukung capres. Skenario tersebut dimulai dengan mengurai jumlah kursi yang dimiliki oleh masing-masing partai di parlemen. Dilansir dari detik.com, susunannya sebagai berikut. PDIP sebanyak 128 kursi, Golkar sebanyak 85 kursi, Gerindra memiliki 78 kursi, Nasdem memiliki 59 kursi, PKB memiliki 58 kursi, dan PAN memiliki 44 kursi. Sementara Partai Demokrat dan PKS masing-masing memiliki 54 dan 50 kursi. Skenario tersebut memperkirakan akan ada 3 pasang calon yang maju pada Pilpres 2024. Formasi koalisi partai pengusung adalah PDIP berkoalisi dengan Gerindra, memiliki presidential threshold atau ambang batas 31,87%. Lainnya Golkar berkoalisi dengan Nasdem, memiliki ambang batas 21,36%. Terakhir, koalisi 3 partai Islam, yaitu PKB, PAN, dan PPP, memiliki kekuatan ambang batas 21,5%. Sementara itu, Partai Demokrat dan PKS yang diskenariokan terbuang dari koalisi pengusung Capres 2024 memiliki ambang batas 15% jika membentuk koalisi sendiri. Jelas, kedua partai itu tidak memenuhi syarat untuk menembus ambang batas 20%. Beragam tanggapan muncul dari publik. Ada pengamat yang menilai skenario koalisi itu terlalu dini untuk dimunculkan. Ada yang bilang koalisi ideal untuk menyelamatkan Indonesia dari dua partai yang dituding sebagai biang rusuh. Loh, apa iya demikian? Lainnya mengatakan skenario itu tidak masuk akal karena hanya mengakomodir partai-partai pendukung Presiden Jokowi. Apapun tanggapan publik, skenario koalisi parpol pengusung Capres 2024 ala medsos ini mungkin perlu untuk diperhatikan. Bisa jadi skenario ini merupakan cerminan dari keinginan sebagian publik, atau paling tidak netizen atau warganet tanah air. Dihilangkannya Partai Demokrat dan PKS dari peta koalisi menjadi pertanyaan besar, padahal keduanya memiliki kursi yang sedikit lebih banyak dari PAN, dan selisih 1-2 kursi di bawah Nasdem. Apakah ada sebagian publik enggan keduanya terlibat dalam pesta akbar demokrasi Pilpres 2024? Untuk menjawab itu, tentu saja, kita harus melihat sepak terjang kedua partai itu sebagai faktor internal, serta pencaturan politik tanah air sebagai faktor eksternal. Koalisi ala medsos itu tentu saja tidak sekedar melihat kepemilikan kursi di parlemen. Sudah tentu ada hal lain yang ikut jadi pertimbangan. Satu hal yang pasti, mohon jangan sembarangan menuding bahwa skenario koalisi itu settingan penguasa. Itu jahat, karena penguasa lagi berpikir bagaimana cara untuk menangani COVID-19 sekaligus menjamin perekonomian tetap berjalan baik dan masyarakat tidak hidup dalam kesulitan. Jadi, tidak ada waktu untuk mikirin koalisi Pilpres 2024. Kita lihat satu demi satu. Partai Demokrat dihilangkan dari peta koalisi bisa jadi karena faktor internal masalah rebutan partai, kebiasaan para pangeran dan tuan putri CKS yang membuat sebagian masyarakat malah antipati terhadap partai. Sampai kabar burung soal hengkangnya para bintang-bintang karena enggan dipimpin Kuncup Melati. Juga kecenderungan ketum Partai Demokrat serta keluarganya yang memakai barang-barang bermerek, utamanya di kondisi sulit seperti saat ini, membuat publik bertanya. Katanya Partai Demokrat berkoalisi dengan rakyat, tapi tak tahu rakyat yang mana. Itu mungkin saja menjadi salah satu faktor, berkoalisi dengan rakyat, kok malah begitu, tahu begini. Sering buat ulah dan dianggap sebagai dalang aktivis yang memojokkan pemerintah. Partai Demokrat kehilangan simpati dari masyarakat. Itulah faktor eksternal yang membuat sebagian masyarakat berpaling dari Partai Demokrat. Apalagi kadang elit-elit Partai Demokrat sering berujar yang tidak penting dan menunjukkan kebodohan mereka sendiri.
mulai dari menghina presiden sampai lagu kebangsaan Indonesia Raya. Katanya sih medsosnya dibajak, apa benar demikian ya? Pokoknya tingkah elit-elit di Partai Demokrat buat masyarakat ilfil. Nah, apakah itu yang menjadi faktor Partai Demokrat menjadi salah satu partai yang dihilangkan dalam skenario koalisi parpol pengusung Capres 2024? Lain lagi dengan PKS, faktor internalnya lebih rumit walaupun 11-12 dengan Partai Demokrat. Elit-elit PKS kadang mengeluarkan pendapat yang berbeda jauh dengan pendapat umum di tanah air. Lihat saja terkait isu Taliban menguasai Afghanistan. Saat publik tanah air masih melihat dan menunggu, PKS yang tergesa-gesa mendesak pemerintah untuk mendukung Taliban. Juga sederet pernyataan kontroversi yang bisa kita lihat jejak digitalnya. PKS memang bisa dikatakan partai kader yang militan. Namun, setelah kanda Fahri Hamzah, Bang Anies Mata, serta kawan-kawan hengkang dari PKS dan mendirikan Garbi, nampaknya dukungan kepada PKS akan terpecah. Perpecahan di internal PKS dan ujaran para elit yang kadang bikin masyarakat antipati bisa jadi berdampak pada perolehan suara pada perhelatan Akbar Pilpres 2024. Hal itu diduga menjadi faktor yang membuat PKS tidak dimasukkan dalam skenario koalisi parpol pengusung Capres 2024. Mari kita bayangkan, renungkan, dan jawab masing-masing bagaimana percaturan politik tanah air tanpa dua parpol itu. Apakah skenario ala medsos itu akan benar-benar terjadi? Itu masih misteri, tak seorang pun yang tahu. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Aib AHY, istri dan ayahnya, ditulis oleh Navi Seward di seward.com. Tadi, penulis tidak sengaja membaca sebuah berita tentang ocehan Agus Harimurti Yudhoyono di sebuah media nasional tentang anak muda dan karpet merah. Anak muda tidak boleh dimanja, apalagi disiapkan karpet merah, kata AHY. Penulis langsung ngakak, wika-wika. Mungkin AHY berpikir dia sudah merasa hebat dengan mengatakan demikian. Padahal hal itu sama saja membuka aibnya sendiri. Ketika AHY mengatakan anak muda tidak boleh dimanja, apakah dia tidak sadar bahwa dirinya adalah anak muda yang dimanja oleh SBY, ayahnya sendiri selama ini? Juga bukan karena anak SBY, apakah mungkin AHY bisa jadi ketua umum Partai Demokrat jika dia bukan anak SBY? Jangan lupakan bahwa nama AHY tidak ada dalam kepengurusan Partai Demokrat periode tahun 2015 hingga 2020. Tetapi bisa jadi ketua umum partai untuk periode tahun 2020 hingga 2025. Kok bisa? Gimana logikanya orang yang tidak pernah ada namanya dalam partai, tapi bisa jadi ketua umum partai? Jadi sudah paham bukan jika AHY bisa jadi ketum Partai Demokrat karena dia adalah anak SBY? Tidak lebih. Mau membanggakan AHY pernah dikirimkan ke Lebanon sebagai prajurit TNI kontingen Garuda sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB. Itu kisah lamanya saat dia masih menjadi prajurit TNI. Dan faktanya, dia mundur dari TNI lalu terjun ke dunia politik tanpa penyesalan. Kalau dianggap menyesal, tidak. AHY dianggap salah momentum? Tidak sama sekali, kata AHY. Menurut AHY, memilih jalur tersebut dengan pertimbangan matang. AHY mengaku telah meminta petunjuk lewat salat istikharah serta mendengarkan masukan dari keluarga, terutama istri dan orang tuanya. Ternyata AHY keluar dari TNI dan terjun ke dunia politik setelah mendengar masukan dari istri dan orang tuanya. Penulis tidak heran jika AHY berani keluar dari TNI lalu terjun ke politik atas saran orang tuanya SBY. Toh, emang gak ada yang bisa dibanggakan dari seorang AHY kecuali dia anak SBY. AHY berani keluar dari TNI lalu terjun ke dunia politik atas saran istrinya juga. Penulis makin heran jika AHY keluar dari TNI lalu terjun ke dunia politik setelah mendengar masukan dari istrinya juga. Apakah AHY pura-pura tidak tahu jika ayah istrinya yang bernama Aulia Pohan adalah seorang koruptor? Bukan hanya AHY yang tidak punya prestasi yang bisa dibanggakan. Kita juga akhirnya tahu bagaimana borok kepemimpinan SBY atau ayah AHY selama ini. Boleh saja simpatisan, kader, dan elit Demokrat memuji tinggi SBY, tetapi rakyat sudah muak dengan kepemimpinan SBY sebelumnya. Hal ini terbukti dengan perolehan suara Demokrat yang terus anjlok dalam setiap pilpres atau pileg.
Partai Demokrat yang pernah menang sebagai partai juara dalam Pilpres 2009 karena berhasil meraih 21.703.137 suara atau 26,4%. Tetapi suaranya akhirnya rontok setelah kasus megaproyek Hambalang mangkrak, sehingga suara partai mereka anjlok menjadi 12.728.913 suara atau 10,9%. Pada tahun 2010, bahkan saat Pilpres 2019 lalu, suara Demokrat hanya mencapai 10.876.507 suara atau 7,77%. Akhir kata sungguh sangat lucu ketika AHY mengatakan anak muda tidak boleh dimanja. Apalagi disiapkan karpet merah itu sama saja membuka aibnya sendiri yang dimanja oleh SBY yang terkenal dengan proyek mangkrak Hambalang. Bahkan AHY yang tidak punya pengalaman memimpin rakyat malah diberikan karpet merah untuk maju sebagai capres tahun 2024 oleh partainya. Apakah rakyat Indonesia memilih AHY sebagai presiden di Indonesia yang memiliki istri yang ayahnya pernah dipenjara terkait kasus korupsi? Apakah rakyat Indonesia mau memilih seorang AHY yang tidak punya pengalaman memimpin rakyat tetapi malah dimanja oleh SBY dan diberikan karpet merah oleh partai mereka untuk jadi presiden di Indonesia? Penulis tidak akan mau menyerahkan nasib rakyat selama 5 tahun kepada seorang pemuda yang memiliki istri yang ayahnya seorang koruptor. Terlalu gegabah menyerahkan nasib 250 juta rakyat Indonesia kepada seorang pemuda yang tidak punya pengalaman. Pilih pemimpin kok coba-coba. Prihatin. Wassalam. Nafis Siward.